sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana-sini, berhahahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Selamat siang, salam sehat, salam tangguh, pemirsa semuanya. Ya, selamat siang. Baik, Bapak dan Ibu serta pemirsa semuanya, kembali kita akan mengadakan dialog. Dan ini masih terkait dengan PON 20 tahun 2021 di Papua. Torang Bisa. Nah, ini Provinsi Papua mendapatkan kehormatan untuk menyelenggarakan perhelatan akbar Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 yang berlangsung pada tanggal 2 sampai 13 Oktober 2021. Dan kita ketahui bahwa secara resmi ajang kompetisi olahraga berskala nasional ini telah dibuka langsung oleh Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia pada 2 Oktober kemarin. Dan tentu saja sukses atau tidaknya perhelatan PON di Papua ini tentu akan ditentukan. Ya, karena ini adalah dalam situasi pandemik. Bagaimana taat atau tidaknya masyarakat, seluruh atlet, official, petugas yang terlibat terhadap prokes COVID-19. Nah, kita ketahui bahwa banyak mata tertuju ke bumi cendrawasih ini, bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Dan tentu saja ini adalah saatnya Papua tampil dan menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa tentu saja masyarakatnya bersahabat, ramah, ya, dan antusias, bahkan tentu saja taat terhadap protokol kesehatan COVID-19. Nah, Papua akan menjadi tolok ukur untuk penyelenggaraan event-event olahraga atau event-event besar nasional lainnya di masa pandemi. Seperti kita ketahui, sudah mulai perlahan-lahan dipelajari oleh pemerintah dan kemudian akan diberikan pedoman untuk penyelenggaraan event-event besar lainnya. Seluruh masyarakat Papua juga harus mentaati protokol kesehatan COVID-19 sesuai dengan pedoman ataupun standar yang telah ditetapkan. Dan dalam hal ini, Satuan Tugas COVID-19 ataupun Satgas sudah mengeluarkan pedoman untuk protokol kesehatan COVID-19 selama penyelenggaraan PON 20 ini berlangsung, tentu saja untuk mengantisipasi dan menghindari penyebaran virus yang sampai hari ini kita masih ada, ya, virusnya, ya, masih mewabah. Nah, baiklah pemirsa, perhelatan yang mendatangkan banyak orang ini dan tentu saja ini berasal dari banyak sekali provinsi di Indonesia dan bahkan juga saat ini wabah COVID masih berlangsung. Nah, ini berarti protokol kesehatan mutlak diterapkan. Nah, pada hari ini saya mengajak pemirsa untuk bersama-sama mengikuti dialog yang sangat menarik ini bersama dengan para narasumber yang ada di lapangan dan mereka bertanggung jawab penuh terhadap penegakan protokol kesehatan COVID-19 dan kita akan mengetahui bagaimana situasi informasi dan tantangan dan sebagainya. Narasumber kita ada 4 dan boleh saya sapa mulai dari Pak Joni Kolang. Beliau adalah Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura. Salam sehat Pak Joni. Salam sehat, selamat siang. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Joni. Dan berikutnya adalah Pak Alpius Toam. Beliau ada pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jayapura. Salam Pak Alpius Toam. Salam, Torang Bisa. Torang Bisa, semangat.
Terima kasih. Selanjutnya saya perkenalkan Pak Sem Naroba, Sekretaris BPBD Kabupaten Mimika. Salam tangguh, salam sehat, salam Pak Sem. Halo, Nimau ini, selamat siang. Selamat siang. Orang bisa. Orang dan bisa. Berikutnya saya beralih di kota yang lain, yaitu di Merauke dengan Pak Lilis Adi Sulistianto, Kepala Bidang Damkar Satuan Pol PP dan juga Damkar ya, tentu saja di Merauke. Salam sehat orang bisa Pak Lilis. Salam tangguh, salam sehat orang bisa. Luar biasa, senang sekali mendengarkan sambutan dari bapak-bapak yang sangat bersemangat di Kota Jayapura, di Kabupaten Jayapura, di Kabupaten Mimika, dan di Merauke. Mari saya langsung saja untuk yang pertama saya ke Kabupaten Jayapura dulu ya, Pak Alpius Toam. Nah, Pak Alpius, kerjasama apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh BPBD ya Kabupaten Jayapura dengan Pemda, dengan pemerintah provinsi Papua ya, maupun dengan pemerintah pusat ya, dalam hal ini mungkin dengan instansi-instansi yang berwenang lainnya, tentu saja dalam konteks pelaksanaan PON ini dan pencegahan COVID-19 itu sendiri, Pak Alpius. Nah, saya ingin masuk dulu di kabupatennya, silakan Pak Alpius. Ya, baik, terima kasih, selamat siang. Apa yang tadi disampaikan menyangkut dengan kerjasama, perlu juga saya sampaikan bahwa pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 20 tahun 2021 di Papua ini dilaksanakan di masa pandemi COVID dan memang cukup berat. Nah, mengapa saya katakan berat? Karena memang kita lakukan persiapan di saat penyelenggaraan, pada saat persiapan, kemudian pada saat pelaksanaan, dan sesudah pelaksanaan. Nah, ini sudah kami lakukan. Nah, tadi disampaikan bahwa menyangkut dengan kerjasama, BPBD merupakan bagian dari Satuan Tugas COVID-19 khusus di Kabupaten Jayapura. Karena itu bekerja sama dengan melibatkan organisasi perangkat daerah, baik itu Dinas Kesehatan, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Jawari, dan secara kabupaten ini sudah kami lakukan persiapan-persiapan, terutama pada saat teknis pencegahan, yang di mana kami lakukan pertama penambahan tim untuk vaksinasi. Ini dilakukan di semua segmen, baik distrik-distrik tempat penyelenggaraan, venue-venue, dan juga secara keseluruhan itu dilakukan. Kemudian juga penguatan logistik, kemudian yang lain juga dilakukan adalah daerah-daerah zona hijau dan zona kuning yang juga di backup oleh seluruh komponen, baik itu masyarakat, TNI, Polri, dan seluruhnya. Dan ini sungguh luar biasa kesiapan-kesiapan yang sudah dilakukan. Kemudian kaitan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua. Nah, kerjasama yang kita lakukan adalah pertama membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi, terutama pada saat menyusun kebijakan yang sifatnya untuk mendukung pencegahan COVID. Ini sudah dilakukan dan melalui surat edaran yang dikeluarkan baik oleh Bupati Kabupaten Jayapura maupun surat edaran Gubernur. Dan yang berikut kerjasama kita dengan pusat, yaitu membangun koordinasi yang terlebih khusus saat ini ada Satgas COVID yang langsung dari BNPB Pusat bersama-sama dengan kami di klaster-klaster penyelenggaraan PON ini. Dan ini sungguh luar biasa, kami melakukan dukungan kerjasama mensosialisasikan protokol kesehatan dalam rangka mendukung PON, tetapi juga beberapa aktivitas dalam rangka pencegahan itu terus dilakukan, baik di venue maupun di tempat keramaian. Demikian Pak Troy. Terima kasih Pak Alpius. Saya tertarik untuk lebih bertanya lebih dalam lagi tentang upaya-upaya
yang dilakukan secara khusus ya dari teman-teman di Kabupaten Jayapura ini tadi dikatakan bekerjasama dengan seluruh komponen. Ya tentu saja dengan Satgas Prokespon ya, terutama untuk mencegah adanya penularan. Nah, pencegahan yang dilakukan secara khusus ini apakah ada Pak di Kabupaten Jayapura ini? Ya mengingat tentu saja mungkin struktur masyarakatnya, kondisi dan sebagainya yang mungkin berbeda dengan daerah yang lainnya. Silakan Pak Alpius. Iya, terima kasih. Jadi upaya pencegahan yang saat ini dilakukan di lapangan ini bekerja sama dengan Satgas Protokoler Kesehatan BNPB yang juga sudah membackup kami di Kabupaten Jayapura. Pertama, kami membentuk posko pencegahan atau posko protokoler kesehatan. Kemudian juga membentuk membangun gerai-gerai di semua venue tempat pelaksanaan event olahraga ini. Kemudian di setiap event saat pelaksanaan pertandingan itu kemudian ada relawan yang sudah dilatih, direkrut dan sudah dilatih, kemudian mereka melakukan pembagian masker di semua tempat yang di mana pelaksanaan pertandingan atau olahraga sedang berlangsung. Dan ini dilakukan setiap hari di semua tempat. Dan hampir dikatakan bahwa semua wilayah di Kabupaten Jayapura khususnya di venue-venue itu sudah ada gerai dan juga pembagian masker, baik itu melalui mobil yang secara mobile terus bergerak di tempat-tempat yang ramai. Demikian Pak Troy. Wah, luar biasa ya kalau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Alpius, betapa sangat gencar, sangat aktif, sangat masif untuk memberikan bukan hanya informasi, edukasi, sosialisasi, tapi juga langsung kepada pokok kebutuhan tentang protokol kesehatan, yaitu dalam hal ini pembagian masker ya, secara aktif dilakukan. Nah, saya akan kembali lagi ke Pak Alpius, tetapi sebentar ini Pak, saya berpindah dulu dari Kabupaten Jayapura ke Kota Jayapura. Ya, ini mungkin banyak yang tidak tahu di Indonesia, teman-teman di Indonesia ini ada kabupaten, ada kota, dan ada dua venue yang berbeda. Betul ya Pak Joni Kolang ya, bahwa Kota Jayapura pun dalam hal ini sangat aktif untuk memberikan informasi maupun untuk membagikan masker dan juga supaya memaksimalkan bagaimana masyarakat mau divaksin, Pak Joni. Iya, betul. Iya, jadi bagaimana Pak konkretnya upaya dari pemerintah daerah dalam hal ini Pak Joni melihat ya, dan terutama di BBBD Kota Jayapura. Nah ini supaya kita tahu bahwa upaya ini kan bukan hanya dilakukan di Kabupaten Jayapura, tapi di Kota Jayapura, sehingga tidak sampai kemudian masyarakat terkena COVID-19. Dan tentu saja harapannya seperti itu. Silakan Pak Joni penjelasannya. Iya, baik. Terima kasih Pak Troy yang ada di studio Media Center BNPB Pusat Jakarta. Terima kasih. Mungkin perlu kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan PON 20 tahun 2021 di Papua adalah ajang olahraga nasional utama yang telah dilaksanakan sejak tanggal 2 Oktober sampai dengan nanti tanggal 15 Oktober 2021. Dan event ini disambut dengan sangat antusias oleh seluruh warga masyarakat Kota Jayapura. Terkait dengan pertanyaan event PON yang telah berlangsung, bagaimana upaya-upaya pemerintah daerah dalam upaya dalam hal ini BPD Kota Jayapura dalam menekan angka penularan COVID. Perlu kami jelaskan bahwa Kota Jayapura dalam hal penanganan COVID menjadi bagian dari tugas satuan tugas COVID Kota Jayapura. Jadi tidak ditangani langsung oleh BPBD Kota Jayapura. Langsung ditangani oleh Satuan Tugas COVID-19 Kota Jayapura. Nah, ada banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Satgas COVID-19 Kota Jayapura. Semua itu berdasarkan pada hasil keputusan rapat Forkopimda
dan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Jayapura dan ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah melalui yang pertama itu Peraturan Wali Kota Jayapura nomor 19 tahun 2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang penggunaan masker ya, bagi seluruh masyarakat Kota Jayapura. Hal ini berarti bahwa penggunaan masker adalah menjadi wajib oleh setiap warga masyarakat yang berdomisili di wilayah Kota Jayapura. Kemudian kebijakan yang kedua lagi, pemerintah daerah dalam hal ini Wali Kota Jayapura mengeluarkan instruksi nomor 9 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut dengan PPKM level 4 COVID-19 di wilayah Kota Jayapura. Yang ketiga, kebijakan yang ketiga, pemerintah daerah dalam hal ini Wali Kota Jayapura mengeluarkan instruksi Wali Kota Jayapura nomor 10 tahun 2021 tentang peningkatan langkah pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di wilayah Kota Jayapura. Dan yang terakhir, instruksi Wali Kota Jayapura nomor 12 tahun 2021 tentang langkah pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Jayapura. Ya, kebijakan pemerintah baik peraturan Wali Kota Jayapura dan juga beberapa instruksi Wali Kota Jayapura ini semua dilakukan dalam rangka menekan angka penularan dan juga dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di Kota Jayapura. Mungkin itu beberapa hal yang kami sampaikan sementara. Baik, terima kasih Pak Joni. Sebelum saya bertanya lebih lanjut, sudah ada rekan komunikasi publik yang sudah bergabung untuk memberikan informasi secara langsung kondisi dan kegiatan. Apakah sudah bisa bergabung bersama dengan kami di sini di dalam dialog? Kalau belum, saya akan lanjutkan. Ya, silakan. Oke, baik. Nampaknya belum ada. Kalaupun sudah ada, tolong ada laporan langsung kondisi lapangan dan kegiatan yang dilakukan. Baik, Pak Joni. Saya akan lanjut dulu berbincang-bincang. Baik, nah upaya apa saja Pak tadi yang sudah dilakukan itu sangat kuat ya Pak ya. Artinya ada kebijakan, ada peraturan, ada instruksi dari pimpinan daerah setempat dan itu untuk memastikan agar masyarakat sungguh-sungguh taat ya, patuh terhadap protokol kesehatan terutama yang saat ini sedang sungguh-sungguh gencar diminta adalah pakai masker dan juga mau divaksin. Nah, kemudian selanjutnya Pak, upaya apa saja yang telah dilakukan ya? Ini kan harus mengantisipasi juga Pak ya adanya penularan COVID-19. Karena kan Kota Jayapura ini juga sebagai venue utama untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua dan di situ ada atlet, official, ya, petugas lain, bahkan ada wartawan juga, ya, teman-teman media massa maupun masyarakat yang antusias menyaksikan pertandingan. Bagaimana, Pak? Iya, baik. Terima kasih, Pak Troy. Upaya yang telah dilakukan untuk mengantisipasi adanya penularan COVID-19 baik antara atlet, ofisial, penyelenggara maupun masyarakat yang menyaksikan pertandingan, ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, pemerintah Kota Jayapura bekerjasama dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dengan PT Pelni melalui program isolasi terpusat terapung penanganan COVID-19 pada KM Tidar di Pelabuhan Jayapura. Ya. Dengan menggunakan perjanjian kerjasama yang telah dilakukan sejak tanggal 12 Agustus 2021 hingga saat ini dan sampai nanti berakhirnya pelaksanaan PON 20 tahun 2021 Papua. Hal ini dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kota Jayapura dengan tujuan adalah untuk percepatan penanganan pasien COVID-19 menjelang dan pada saat pelaksanaan PON 2021 berlangsung. Kemudian yang kedua, upaya lain juga yang telah dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kota Jayapura melalui selain peraturan Wali Kota Jayapura dan juga instruksi Wali Kota Jayapura
agar masyarakat tetap disiplin memperhatikan protokol kesehatan saat menjelang dan pelaksanaan PON 2021. Juga hadir BNPB di Kota Jayapura dengan program penyelenggaraan prokes PON 2020 tahun 2021 di Papua. Dengan agenda kegiatan adalah yang pertama, memberikan sosialisasi edukasi kepada warga masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, membantu membagi-bagikan masker kepada seluruh lapisan masyarakat yang akan menyaksikan pertandingan-pertandingan. Bahwa program ini sangat membantu pemerintah daerah dalam upaya mengantisipasi melindungi masyarakat baik sebagai atlet, ofisial, penyelenggara, juga masyarakat umum yang ingin menyaksikan event akbar yang dilaksanakan di Tanah Papua. Ya, dan saya selaku pribadi melihat bahwa program penyelenggaraan protokol kesehatan oleh BNPB sangat penting sekali karena secara teknis telah menyediakan sumber daya manusia sebagai tenaga relawan untuk memberikan edukasi pentingnya protokol kesehatan dan sekaligus memberikan bantuan perlindungan berupa masker kepada masyarakat yang tinggal di sekitar venue atau di tempat-tempat penyelenggaraan olahraga serta seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Mungkin demikian kami. Iya Pak Joni, baik. Baik Pak Joni, terima kasih penjelasannya. Dan ada beberapa teman media juga yang sudah bergabung di sini. Bila mana ada pertanyaan dari teman-teman media, silahkan dituliskan di chat, begitu ya. Nanti akan kami sampaikan. Nah, baik, kita sekarang beralih kepada suasana dan situasi di lapangan. Sudah ada tim komunikasi publik Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dari Jakarta yang turun langsung ke lapangan bersama dengan tim dari BNPB. Dan saat ini bersama dengan Yoan Cahyadi. Silakan Yoan, kegiatan yang berlangsung di sana dan visualnya silakan diperlihatkan. Baik, selamat siang Pak Troy, Ibu Bapak sekalian yang terhormat. Perkenalkan saya dengan Yohana atau biasa dipanggil Yoan. Saya adalah tim komunitas dari Satuan Tugas Penanganan COVID Nasional yang berada di Kota Jayapura sekarang ini. Saat ini saya berada saat ini saya berada di venue cabang olahraga Dayung. Bisa dilihat di sini semua taat prokes ya Bapak Ibu, karena pada saat di depan venue tersebut sudah ditempatkan beberapa relawan, ada 8 orang dengan gerai masker yang aktif membagikan masker untuk yang belum dan aktif mengingatkan untuk menggunakan masker bagi yang tidak menggunakan dengan baik dan benar. Nah, Oke, saya coba ganti ke landscape ya, biar lebih jelas. Yeah. Oke, ini adalah suasana di cabang olahraga Dayung. Pada saat ini sedang bertanding. Ini pesinnya, yeah, perahunya. Yohan terbalik, Yohan, landscape-nya. Mungkin bisa posisinya dibenarkan. Oh, aku terbalik. Iya. Oh, sorry. Iya. Begini ya, Pak, ya. Sudah oke, kah? Ya, masih upside down. Begini ya. Oh, masih upside down. Ya, nah, ya. Seperti ini tidak apa-apa. Ya. Sebentar, saya... Oke, aku ternyata screen lock. Maaf ya. Ya. Ini ya. Bagus. Nah, ini ada pemandangan di cabang olahraga Dayung. Indah sekali. Jadi benar-benar semuanya, bahkan atlet-atletnya yang sedang bertanding pun selalu menggunakan masker ya Bapak Ibu. Dan beruntung untuk kami semua yang ada di sini, kami diberkati dengan kontribusi dari para relawan yang sangat-sangat itu tanpa kenal lelah. Jadi cuaca di Papua itu kalau siang terik sekali, tapi malam hujan deras. Nah, kayak semalam itu turun hujan dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Dan sekarang cuaca juga mendung dan masih gerimis. Tapi itu semua tidak mereka tidak kalah semangat, malah makin semangat, makin gencar membagikan masker
kepada para penonton di setiap venue. Dari sini saya akan bergerak ke Stadion Mandala dan ke Stadion Lukas MMB. Baik, begitu saja dari saya so far, Pak. Terima kasih baik atas kesempatannya. Sampai ketemu lagi ya, Pak. Baik, terima kasih, Yohan. Sangat bagus sekali informasi reportase langsung. Ya, live benar-benar terjadi dan di situ menunjukkan bahwa ketatan protokol kesehatan tinggi dan juga ada pembagian masker dan nampak semuanya berbahagia termasuk Yohan juga. Nanti kalau masih ada waktu, bila mana sempat ketika di area stadion, tolong dilaporkan juga kalau misalnya masih ada waktu untuk acara bincang-bincang ini ya. Baik, terima kasih. Baik, Yohan, nanti saya update, Pak. Baik, terima kasih Yohan, salam sehat selalu. Baik, selanjutnya saya beralih ke Kabupaten Mimika, yaitu dengan Pak Sam Naroba. Ya Pak Sam, kita melihat Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura. Nah, kalau di Kabupaten Mimika sendiri, selama penyelenggaraan PON yang sudah berlangsung ya beberapa hari ini, bagaimana Pak Sam, ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang pasti antusiasmenya sangat tinggi ya Pak ya. Silakan Pak Sam. Ya, terima kasih Pak Troy. Selamat siang. Amorongo Nima Witimi. Puji Tuhan, Papua kita orang bisa. Luar biasa sebuah ujian besar yang kita hadapi sekarang, walaupun kita ada dalam kondisi COVID-19 di Papua. Event terbesar yang dilakukan di Papua, baik di Jayapura, Merauke, maupun di Kabupaten Mimika khususnya, dalam suasana PON 20 Papua 2021, sangat ketat dengan protokol kesehatan. Dan saya yakin, percaya bahwa dengan ketaatan prokes ini, pasti segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun panitia penyelenggara PON, kami semua akan sukses ketika semua telah berakhir di tanggal 15. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 20 tahun 2021 di Papua, Satuan Tugas Protokol Kesehatan selalu terus dan terus menyiapkan segala upaya dan kebijakan terkait pelaksanaan yang aman dalam COVID-19. Sinergi dan koordinasi lintas sektor selalu dibangun untuk mendukung penerapan protokol kesehatan selama PON 20 di Papua, khususnya di Timika. Papua tampil dan menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa masyarakat Papua sangat ramah dan taat dalam menjalankan protokol kesehatan, khususnya kita yang ada di Timika. Papua menjadi tolak ukur untuk menyelenggarakan event olahraga atau event-event besar nasional lainnya di masa pandemi COVID-19. Bapak Troy, data COVID yang menunjukkan bahwa penularan COVID-19 di Kabupaten Mimika saat ini bisa kita kendalikan. Bisa kita kendalikan, yang dikatakan bahwa kita orang bisa. Ya. Sampai saat ini Kabupaten Mimika sudah berada di level 2. Bukan berarti kita lengah terhadap prokes kalau kita sudah ada di level 2. Jangan sampai kita lengah, kita lupa, kita tidak pakai masker, dan lain sebagainya. Padahal COVID ada di sekitar kita. COVID masih ada. Tetap kita menggunakan protokol kesehatan selama beraktivitas
Kami sudah menghimbau kepada masyarakat Mimika untuk selalu ada dalam protokol kesehatan. Yeah. Jadi ketika pelaksanaan PON berlangsung, sebelum berlangsung, kami pemerintah daerah sudah melakukan upaya-upaya peningkatan disiplin protokol kesehatan, sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri dan juga Satpol PP, BPBD maupun Kominfo. Kami telah bergabung dengan masyarakat yang ada, kami sudah melakukan gerai masker dan juga sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan masker dengan baik, mencuci tangan yang bersih, jaga jarak, dan juga melakukan perjalanan. Dan ini semua sudah kami lakukan dalam persiapan untuk memasuki PON. Dan saat ini di Kabupaten Mimika, kami ada dalam kondisi yang aman, dan juga tim kami sedang melakukan protokol kesehatan di venue-venue yang sementara berlangsung. Tim kami sedang membagikan masker di venue-venue dan juga pembagian lewat mobil yang sudah dilakukan di venue-venue yang sudah berlangsung beberapa hari sampai pada hari ini. Demikian. Baik. Iya, Pak Sam, tadi upaya-upaya yang dilakukan juga tidak kalah gencarnya ya dengan wilayah-wilayah yang lain. Nah, bagaimana Bapak melihat bersama dengan tim yang ada petugas di sana, apakah masyarakat ini mudah Pak untuk disosialisasikan, diedukasi dan juga untuk masker dibagikan dan dipakai? Apakah ada kendala, kesulitan dan bagaimana harapan Bapak ini dan jajaran ya di dalam pengadaan masker, kemudian agar masyarakat tetap taat prokes ini Pak? Yang pertama mungkin apakah ada kendala atau kesulitan di lapangan, dan kemudian yang kedua tadi yang saya tanyakan adalah bagaimana harapan Bapak sendiri yang ada di lapangan bersama jajaran? Iya, terima kasih Pak Troy. Kendala yang jelas pasti kami hadapi. Namun dengan adanya kegiatan PON ini, masyarakat antusias ingin menonton. Tapi salah satunya harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker, Anda tidak bisa masuk ke lapangan. Nah, disitulah kita bisa mengajak masyarakat untuk bisa pakai masker dengan baik dan selalu disiplin. Dan harapan kami supaya jangan masker itu digunakan pada saat event-event ataupun acara-acara ramai, keramaian atau ibadah ataupun apa, tetapi masker itu kalau bisa digunakan untuk selamanya selama COVID masih ada. Itu harapan kami supaya jangan kita lengah, jangan kita lupa untuk memakai masker ketika kami ada di situasi yang ramai. Demikian. Ya Pak, bagus sekali. Jadi jangan hanya berhenti di dalam suasana event ya, PON saja atau event-event ya, karena kepingin nonton, tetapi sebetulnya tujuannya bukan begitu. Tetapi tujuannya adalah menjadi perilaku yang menetap selama memang COVID-19 ini masih ada di sekitar kita, maka harus tetap protokol kesehatan itu ditegakkan dan taat untuk memakai masker, terutama menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga harus mencuci tangan yang bersih. Terima kasih Pak Sam Naroba dari Kabupaten Mimika. Saya beralih sekarang ke Merauke. Torang bisa Pak Lilis. Wah, luar biasa. Torang bisa. Salam sehat. Salam sehat. Pak Lilis saya lihat ada di lokasi ya Pak ya. Di tenda ya Pak. Betul Pak ya. Siap, di tenda posko. Di tenda posko. Ya. Baik, nanti mungkin kalau ada kesempatan, kalau ada aktivitas di situ bisa diperlihatkan Pak ya, kalau pun ada aktivitas. Baik. Ini jam istirahat. Oh iya. Karena sekarang kita beda 2 jam dengan Jakarta. Ya. Baik. Pak Lilis, pihak pemadam kebakaran, pihak Satpol PP, karena Pak Lilis juga ada di situ, itu juga dilibatkan di dalam satuan tugas protokol kesehatan untuk PON 20 di Papua.
Apa saja Pak Lilis yang dilakukan Bapak dengan jajaran dan tim yang ada ya untuk menyebarkan informasi dan juga tentu saja memitigasi jangan sampai tentu saja seluruh peserta yang ada dan terutama masyarakat terutama di Merauke ya ini agar tidak terkena COVID-19 pada saat ini dalam konteks penyelenggaraan PON ke-20. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Troy. Ya, pada prinsipnya kita mengimplementasikan kebijakan tentang bagaimana kita nanti bisa menekan laju COVID-19 hampir sama ya. Jadi sebelum pelaksanaan PON berlangsung pun di Kabupaten Merauke dibentuk juga Satgas COVID-19 ya. Di sana waktu itu PPKM ya beliau yang sangat dirasakan perkembangannya naik di Januari itu. Kita selalu kebetulan di Satpol PP dan Damkar masuk di bidang penegakan prokes dan pencegahan. Jadi kita melakukan suatu patroli dan juga edukasi kepada masyarakat dengan ada sanksi, misalnya tidak pakai masker, kita lakukan push up gitu dengan sosialisasi yang bijak. Untuk itu wajib nanti kita perubahan perilaku, intinya ya endingnya nanti ke sana untuk bisa pakai masker dan cuci tangan sudah jaga jarak. Itu dilakukan terus menerus sehingga dikatakan levelnya kita pun sudah kedua, sudah dua sama dengan Timika. Kita bahkan sekarang terupdate itu 37 yang terkonfirmasi. Nah ini tantangan berat di PON ya. Kita klaster Merauke, bagaimana kita mitigasinya, ya, mengurang resikonya supaya tidak berkembang. Kita mengapresiasi dengan adanya Satgas PON 20 ini dari PNPB. Ya. Dan kebetulan ya kami dipercaya sebagai wakil kasub Satgas ya dengan didukung relawan yang kurang lebih 85 sejak 22 September sudah mulai bergerak. Dengan ya logistik yang ada ya seperti tadi dikatakan kita untuk perubahan perilaku kita melakukan ke sekolah-sekolah karena penontonnya kebanyakan remaja sebaya itu dilakukan dengan memberikan tentunya prokes tadi yang menggunakan masker tadi ya. Merauke cukup antusias ya masyarakatnya. Kebetulan klaster COVID itu juga hanya terkonsentrasi di kota. Jadi yang di kampung sana sudah hijau, jadi tidak ada. Jadi kita agak sedikit ya itu geografis kita juga bisa terjangkau di sekitaran kota sehingga dengan dukungan relawan yang kuat, yang semangat kita bisa memberikan prokes tadi ya protokol kesehatan tadi dengan cara pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan tentunya dari pihak pemerintah sendiri untuk vaksin ya, vaksinnya Merauke sudah hampir 72%. Jadi cukup ya tidak kita tidak abe, tidak tetap kita waspada ya. Itu salah satu cara yang dan menyentuh ke masyarakat dan dirasakan masyarakat di dalam kita menjaga jangan sampai COVID-19 di Merauke ini berkembang. Itu yang baik, dilakukan implementasinya. Ya. Baik Pak, luar biasa sekali ya Papua betul-betul siap di dalam penyelenggaraan event PON 20 Papua ini. Pak Lilis tadi menyinggung soal bagaimana pentingnya teman-teman di relawan ya untuk turun di lapangan dan saat ini saya mengajak kita semua untuk melihat bagaimana kegiatan langsung di lapangan yang karena tim kami ada di Kabupaten Jayapura, kalau tadi di Kota Jayapura di Kabupaten Jayapura dan sudah ada rekan kami Enda Kurniawan di Kabupaten Jayapura. Ya Enda, apakah bisa mendengar suara kami dengan jelas? Halo Bapak, apa suara saya jelas Pak? Bagus ya Enda. Okay. Tadi ya, bagus. Ini Anda di Kabupaten Jayapura ya, di posko ya, tepatnya ya? Iya, betul Bapak. Kalau saya sekarang bertugas di Kabupaten Jayapura, tepatnya di Lanut Silas Papare. Aduh, saya takut salah nyebut Pak, susah namanya. Tapi baik. Saat ini
Kalau dari Kabupaten Jayapura itu sudah habis selesai pembagian masker gitu ya Pak, karena hari ini cuaca sebenarnya baru saja cerah, tadi sepanjang hari hujan. Kemudian saat ini sih saya nggak sendiri Pak, nanti bisa saya dengan salah satu relawan dari Kabupaten Jayapura gitu Pak. Bagus, ya itu yang tadi arah dari kami berdialog tentang bagaimana relawan, peran relawan dan pengalamannya. Silakan Enda, dengan siapa yang ada di halo, situ? Halo Pak, saya mau memperkenalkan kawan saya baru Pak, saya di sini punya saudara banyak di Papua Pak. Halo, ini dengan Yolanda, halo Yolanda. Halo, perkenalkan nama saya Yolanda Toam. Saya relawan dari Satgas Prokes PON Papua, khususnya Kabupaten Jayapura. Luar biasa, Yolanda. Baik, Yolanda, apa saja yang Anda lakukan sebagai relawan di situ? Silakan, Yolanda. Oke, Bapak, saya ikut menyambung ya, Pak. Ya. Jadi, di sini Yolanda mungkin bisa ceritakan karena sudah satu minggu ya di sini untuk beraktivitas sebagai relawan, sudah kemana saja titik-titiknya, mungkin bisa diceritakan sudah berapa ribu gitu ya masker yang udah dibagikan. Sama mungkin informasi sedikit Pak, kalau di kabupaten kita fokusnya adalah keluarga gitu ya Pak, ya. Karena fokus utamanya bagaimana kita bisa melindungi warga dari banyak pendatang dari beberapa kota gitu ya Pak ya. Jadi kita fokus sekali ke daerah-daerah gitu Pak, karena kita ada di kabupaten. Oke, Yolanda boleh diceritakan. Iya, izin Pak, ya. Saya mau cerita ini tentang apa, berapa titik yang ada di Kabupaten Jayapura yang kita sudah mengadakan gerai masker gratis. Yang pertama di Stadion Utama Lukas NMB, yang kedua di SBY, Stadion Barnabas Yowe, titik gerai yang ketiga di STT Gidi, titik gerai yang keempat Softball TNI Auri, dan juga Hoki Doyobaru. Terus mobil maskernya kita lebih fokus ke warga Pak, jadi kita kebanyakan di pasar, terus di tempat-tempat keramaian seperti tempat-tempat wisata, itu Pak. Terus di sini ada jumlah relawan yang sampai hari ini sudah 55 orang bekerja. Lagi ya. Oke, mungkin bisa diceritakan ya Pak, tantangan-tantangan untuk mengedukasi warga gitu. Kemudian ya di kesulitan-kesulitan di lapangan atau memang menemukan hal-hal baru gitu ya Lana dan teman-teman semua. Banyak sekali hal-hal baru itu seperti kita di pasar ya Pak. Kalau di Papua tuh bagaimana, orang susah juga kalau disuruh pakai masker apalagi orang tua. Banyak sekali yang kita temui pas di pasar baru itu disuruh pakai masker, tapi bapaknya ya ada yang marah-marah, bilang kami di Papua sini tidak ada corona, katanya begitu. Itu tantangan yang pertama Pak, itu kita di pasar. Kalau yang kedua itu mungkin di apa, titik ini Mas. Iya di perkampungan, kalau perkampungan sih kita sudah kasih langsung di apa, kepala-kepala kampung, tua-tua adat yang ada di kabupaten, khususnya Kabupaten Jayapura. Itu aja Mas. Oke, mungkin itu saja Pak, mungkin ada tambahan lain yang perlu kita gali dan lain sebagainya, silakan Pak Troy. Ya. Kalau dari Kabupaten Jayapura, laporannya seperti itu, tapi kita masih terus melakukan kegiatan ke ibaratnya ke daerah-daerah yang belum tersentuh adanya masker gitu ya Pak. Sehingga banyak sekali hal-hal baru di sini yang sebenarnya awalnya tidak masuk ke rencana awal. Salah satu daerahnya cuman karena kita mendapatkan rekomendasi dari ketua-ketua adat di sini, akhirnya kita langsung menuju ke lokasi-lokasi tersebut, Pak. Sekian kalau dari kami gitu, Pak Troy dan teman-teman semua, saya Enda Kurniawan dan Yolanda mengucapkan terima kasih banyak. Torang bisa. Luar biasa, terima kasih Enda dan juga Yolanda yang saat ini berada di Kabupaten Jayapura, tepatnya di area posko ya, di daerah Lanut ya. Baik, jadi itulah pemirsa apa yang disampaikan secara live yang dilakukan dan relawan yang terjun pun mereka betul-betul sangat antusias, giat. Dan menemui juga beberapa kendala, tetapi mereka tetap bersemangat ya untuk memberikan masker, memberikan edukasi, sosialisasi, penegakan protokol kesehatan. Kembali satu pertanyaan kembali kepada Pak Lilis,
dan juga nanti kepada bapak-bapak semuanya, karena ini adalah putaran terakhir ya dari bincang-bincang kita karena waktu yang sangat terbatas ini, Pak Lilis. Kalau di Merauke sendiri, apakah ada kendala dan tantangan, dan bagaimana bisa menangani kendala dan tantangan yang terjadi? Silakan, Pak Lilis. Ya, terima kasih. Di Satgas PON 20 ini memang peran utama yang garis depan kita adalah relawan. Dari supervisor memberikan arahan untuk titik-titik mana yang nanti akan dikonsentrasikan di hari pertama, hari kedua, dan sampai hari ketujuh ini. Sehingga kita sudah mencapai kurang lebih masker itu 258.763, jadi 258.763. Jadi kita memang masuk untuk yang mobile masker, kita kendalanya yang ada ya khususnya untuk saudara-saudara kita, mama-mama kita yang asli Papua, memang harus bersabar. Ya itu tadi ada mindsetnya, mereka mungkin agak berbeda ya, karena belum merasakan sih ada COVID, kena COVID itu. Gitu. Kebetulan yang kebanyakan kena adalah dari saudara kita yang datang gitu. Tapi dengan melalui LMA, Lembaga Masyarakat Adat Papua yang kita beri, kita percaya itu bisa tersalurkan ya tepat pada sasaran. Itu yang menjadi tantangannya. Kalau untuk semua ya, yang lapisan masyarakat ya, pada anak muda yang antusias, yang tadinya lockdown istilahnya, tidak ada kegiatan, sekarang ada pesta olahraga, ini sudah. Kita memang yang risiko adalah jaga jarak, yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi untuk masker memang mereka sudah tahu, sehingga tidak susah kita untuk diterapkan kepada mereka. Kehidupan perilaku baru itu harus pakai masker dan cuci tangan, dan kontrolnya juga ketat ya, untuk bisa masuk ke venue-venue itu ketat juga. Jadi baik, Pak. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Pak Lilis. Terakhir Pak Lilis, harapan dan mungkin ada yang ingin disampaikan di dalam konteks pelaksanaan PON 20 ini dan juga untuk penegakan protokol kesehatan, Pak. Ini putaran terakhir. Silakan 1 menit, Pak Lilis. Siap. Papua Turang bisa sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan kita sukses bisa mitigasi kita. Artinya perkembangan COVID bisa kita kendalikan, bahkan kita mudah-mudahan aja tetap sama di level 2, bahkan kalau bersihkan tidak mungkin gitu. Itu masyarakat mempunyai perilaku yang baru, yaitu dengan 3M tadi, cuci tangan, pakai masker, itu yang utama, dan mudah-mudahan jaga jarak bisa lambat laun juga bisa dimengerti oleh saudara-saudara kita. Baik. Jadi sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses untuk menekan COVID. Ya, orang bisa. Terima kasih Pak Lilis. Pak Sem Naroba, silakan. Pesan dan imbauan Bapak. Pesan atau harapan saya untuk masyarakat Papua, khususnya Kabupaten Mimika, masyarakat Mimika, bukan berarti PON selesai, lalu protokol kesehatan juga selesai. Tetapi mari, kalau memang Papua kita orang bisa, berarti kita harus menggunakan protokol kesehatan itu selamanya ketika COVID masih ada di sekitar kita. Mungkin itu penyampaian pesan dan harapan saya yang saya sampaikan di siang hari ini. Demikian Pak Troy. Terima kasih Pak Sem. Torang bisa Pak Sem. Torang bisa. Amorongo lima utimi. Selamat siang. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Shalom. Pak Shalom. Joni. Pak Joni Kolang, silakan Pak Joni. Jadi apa harapan dan imbauan? Ya, silakan Pak. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke harapan dan imbauan, mungkin sedikit kami laporkan terkait dengan ketersediaan masker di kota Jayapura. Yang sampai dengan saat ini
masker yang tersedia di Kota Jayapura itu berjumlah 426.000, ya, 426.000 masker. Sementara yang sudah beredar, yang sudah dibagikan oleh kurang lebih 126 relawan, itu sudah berjumlah 390.000 masker. Dan masih tersisa sebagai stok, dan nanti sisa waktu ke depan akan kami bagikan juga, itu berjumlah 36.000 masker. Ya. Nah, kemudian yang berikut sebagai imbauan, pesan-pesan yang ingin kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat dan terutama juga kepada pelaksana atau penyelenggara PON, bahwa event Akbar PON 20 Papua sedang berlangsung saat ini. Ya, diharapkan kepada penyelenggara pelaksana PON agar tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan tetap memberikan himbauan-himbauan pentingnya protokol kesehatan kepada masyarakat yang menyaksikan pertandingan-pertandingan. Kemudian yang kedua, agar terhindar dari COVID-19, jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Ingat, saya jaga ko jaga saya. Salam tangguh. Luar biasa, terima kasih Pak Joni Koelang. Salam tangguh, torang bisa. Baik, Pak Alpius Toam, bagaimana tanggapan himbauan begitu Pak ya, dan juga harapan Bapak, silakan Pak Alpius. Nah, karena saya juga mendapatkan informasi dan saya juga bergerak secara aktif dengan teman-teman, komunikasi dan kawan-kawan di BNPB untuk membagikan masker juga kepada pihak-pihak berbagai pihak ya, institusi, bahkan gereja-gereja juga. Ini laporannya sudah masuk, luar biasa nih Pak. Engagement yang dilakukan. Silakan Pak Alpius. Iya, terima kasih Pak Troy. Jadi untuk Kabupaten Jayapura, kami sungguh senang karena dukungan luar biasa yang boleh terjadi dari semua komponen. TNI, Polri, masyarakat adat, sampai ke masjid, gereja, semua membantu dan semua juga meneriakan bahwa pakai masker, cuci tangan, jarak, dan ini menjadi sebuah kebiasaan baru yang sedang dibangun, dan saya pikir ini akan menolong kita semua. Harapan kami bahwa usai dari PON, sukses dalam prestasi, sukses dalam penyelenggaraan, dan sukses dalam kesehatan. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Salam Pak Alpius. Salam tangguh, torang bisa. Torang bisa. Baik, terima kasih Pak Alpius. Dengan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak yang ada di sini, berarti kita akhiri dulu dialog kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Alpius Toam di Kabupaten Jayapura, Pak Joni Koelang di Kota Jayapura, Pak Sam Naroba di Mimika, dan Pak Lilis Adi Sulistianto di Merauke. Kami sangat berterima kasih atas apa yang sudah dijelaskan dan sangat terang benderang. Pemirsa, kawan-kawan semuanya, bahwa upaya penegakan protokol kesehatan sangat serius dilakukan, dan ini melibatkan oleh semua pihak, terutama rekan-rekan di BNPB, di Satgas, maupun komponen Satpol PP, TNI, Polri, instansi pemerintah daerah setempat, dan bahkan melibatkan relawan baik di nasional maupun di Papua sendiri, dan masyarakat semua sangat terlibat penuh di dalam penegakan protokol kesehatan dalam rangka penyelenggaraan PON ke-20 di Papua. Torang bisa betul-betul terjadi di Papua, dan ini menjadi berkat ya, berkah buat seluruh bangsa Indonesia dan terutama untuk warga di Papua. Kita semua bangga negara ini bisa menyelenggarakan PON Papua ke-20 yang berlangsung dengan aman, lancar, sehat, dan baik semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyelenggaraan acara ini. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak semua. Selamat bertugas. Jaga kesehatan baik-baik Bapak. Salam kami untuk keluarga, salam untuk seluruh tim yang bertugas. Torang bisa. Salam sehat, salam tangguh, saya Troy Pantol.
kekal.